sedang berada di lorong gitu. Konsepnya adalah kali ini modern rustic wedding. Jadi walaupun biasa mau di Ayunda. Kamu nyanyi lagu apa? Yang ada di perahu kertas. Apa? Oh, LOV. Udah nyanyi belum sih? Belum ya? Belum. Udah. Untuk background. Belum. Oke, yang mau ini nih mau menyumbangkan suara merdunya juga boleh, silakan. Ini ada salah satu teman SMP-nya Mbak Farida yang ternyata juga ingin memberikan kehangatan juga melalui suara merdunya. Langsung saja LOV. Wedding bouquet dari Farida tadi.
bentuknya seperti itu adalah di tahun 2004. Dan sampai sekarang, ya ini semacam handbooknya klasik yang sepanjang masa tetap disukai. Dekornya menggunakan nuansa yang soft, pastel, seperti kalian lihat. Di sini, bunga-bunganya melengkung membingkai kayunya, namun membingkainya secara asimetris. Jika di sisi sebelah kiri, itu dilengkapi dengan rangkaian bunga yang lebih besar, di sisi sebelah kanan, justru dibikin sebaliknya, dibuat rangkaian bunganya lebih tipis. Itu semua untuk menjaga keseimbangannya. Oke, kita agak menjauh sini. Arahkan ke lampu-lampu di atas itu, Kak. Nah, hal yang paling cantik dari pesta outdoor, bisa angkat tinggi-tinggi supaya luar biasa loh ya. Sampai falsetonya keluar juga akhirnya Mbak Maudi. Iya, terima kasih. Dari aku mau request outdoor lagi-lagi adalah lampu yang banyak. Lampu yang banyak punya sekitar lilin-lilin boleh, tapi terutama lampu. Karena menurut kita teman baik dari outdoor wedding adalah lampu. Jadi ini kita tampuin di atas kolam renang. Jadi di atas kolam renang bertaburan lampu-lampu hingga ke sisi kanan dan kiri, full dengan lampu-lampu di antara pohon-pohon palem untuk hotel yang tinggi. Memang best view-nya adalah di sini. Iya, karena dua teman penyanyi ini lagi haus katanya. Ya, karena telinga saya menggunakan headset, jadi untuk suara luar agak downgrade. Jam malam. Oke, jadi dekor untuk Farida dan Yahya secara keseluruhan adalah di lorong area masuk tadi, kemudian gate entrance area menerima tamu, kemudian langsung pelaminan ini, dan lampu-lampu di area pesta juga satu ya, belum di area VIP. Kita habis gini ke sana, tapi hadap sini bagus sekali, Kak. Coba lihat sana. Nah, di sini kan dapat. Saya suka sekali sama gaunnya ya. Gaunnya cantik sekali. Karena simple dan elegan. Memang yang seperti ini nih yang terbaik menurut kita. Ya, ini selera. Tapi bagus. Untuk mungkin itu bisa menjadi suatu souvenir bagi yang luar biasa pada malam ini, persembahan dari suasana yang sudah santai seperti ini. Dan masih ada teman-teman saya dari Solo Pride masih kuat ya untuk nyanyi ya sampai besok ya. Banyak yang lewat ya. Suaranya disiapin. Kita harus agak maju. Sudah siap digoyang. Oke, saya ajak semuanya. Ayo kita lewat belakangnya untuk radio suara. Ini ada asking dari hotel. Iya, pasti S dan Diego. Iya. Band area. Yang kita lupa tanya bandnya siapa. Soul Five. Oh, Soul Five. Oh, keren. Ini Soul Five nya yang main. Yeah.
background akad nikah yang di sana. Ini rupanya lightingnya ada triangle, harusnya dia ada alasan. Oke, habis ini saya akan cek. Jadi ada background dari akad nikah tadi, kemudian di pohon juga, dan itu sebagai dasar dari area VIP. Dan sampai di sini seluruh dekor untuk weddingnya sudah ada siapnya. Saya ingin ajak kalian ke tempat favorit. Favorit kita, kalau mau foto dapat view yang utuh semuanya, bahkan di kolam ini sering juga kita lihat dengan lilin-lilin yang floating candles di atas kolam, karena memang bagus sekali. Kiri sampai ke kanan itu semua, apalagi kalau diizinkan naik-naik ke pohon yang di sini, kemudian dihias. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah lihat lampu-lampu tetes sampai di atas area pohon. Karena bagusnya apa? Pantulan dari background pelaminan terhadap kolam, terhadap airnya seperti perhiasan. Cantik sekali pemandangan. Sebetulnya mau saya ajak naik ke atas juga ke lobby, tapi sudah terlalu jauh. Sudah berapa menit ini? 15 menit ya. Oke, okay. Rasanya kita sudahin dulu saja ya live-nya. Gelap nggak ya? Enggak. Oke. Okay. Sampai di sini dulu ya. Saya pamit teman-teman. See you next event, next design, next concept, and design. Saya Ellen di sini.